Winger Madura United Bayu Gatra Sanggiawan memiliki misi khusus menatap laga pekan ke-32 BRI Liga 1 2021-2022 kontra Bali United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Senin 21 Maret 2022. Pemain berdarah Pamekasan itu berniat memberikan aral terhadap jalan terjal Bali United FC menunggu tangga juara. Sebab saat Madura United meraih poin 1 ataupun 3, bakal sinyal awas bagi tim yang berjuluk Serdadu Tridatu itu. Hal-hal itu tidak terlepas dari tim-tim yang menjadi pesaing Bali United FC merebut gelar juara itu. Hanya memiliki gap tipis seperti Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan sebagainya. Guna mewujudkan misinya itu, Bayu Gatra berjanji akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya pada laga tersebut. Kita menghadapi Bali United, saya pribadi insya Allah sudah siap menghadapi Bali United, di mana Bali United sebagai tim kuat dan juga tim yang bertabur bintang dan juga tim yang berada di papan atas, kita bakalan berjuang, bakalan mempersulit Bali United untuk meraih gelar juara. Meskipun itu tidak mudah, tapi itu gak ada yang tidak mungkin. Insya Allah kita bakalan mati-matian berjuang semaksimal mungkin, gimana kita bisa meraih hasil yang positif, dan juga kita bakalan memperbaiki klasemen kita. Saya pribadi insyaallah bakalan siap menghadapi Bali United meskipun itu tidak mudah, tapi insyaallah dengan kerja keras kita dan teman-teman yang lain, insyaallah kita bakalan mempersulit Bali United untuk meraih gelar juara. Itu pun harus dengan kerja keras, kebersamaan, dan juga mengikuti instruksi pelatih, strategi pelatih apa yang bakalan kita lakukan melawan Bali United. Bayu Gatra juga memiliki motivasi tersendiri menatap pertandingan tersebut. Dia baru saja membantu timnya bangkit dari keterpurukan melalui golnya saat melawan Persija Jakarta pada hari Kamis 17 Maret 2022 kemarin. Ferdian Salifur Rahman, Sahid Mujtahidi, KM Afi Sport, melaporkan.